Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel kita, channel yang memberikan informasi seputar tempat wisata, hotel, kuliner, edukasi, dan aktivitas positif lainnya yang insya Allah bermanfaat. Kita lagi di Bogor nih sahabat. Main ke Bogor rasanya kurang lengkap ya kalau nggak kulineran. Jadi kita mau ajak sahabat makan di saung yang berada di tengah sawah dan dikelilingi dengan hamparan padi yang mulai menguning, yaitu Desa Wah Resto dan Rekreasi. Kita sudah sampai nih sahabat. Restonya nggak berada di pinggir jalan ya, jadi agak masuk ke dalam. Area depannya terdapat musola dan area parkir kendaraan. Area parkirannya luas, bisa parkir di area depan ini dan di area belakang dekat dengan playground anak. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam restonya. Kita datang pada hari Minggu, jadi pengunjungnya ramai banget. Sebaiknya datang pada saat weekday, karena kalau datang pada saat weekend, siap-siap waiting list ya. Karena waiting list, jadi kita jalan-jalan aja dulu di restonya. Desa Wah Resto ini baru diresmikan pada tanggal 31 Maret 2022 dengan mengusung konsep alam. Meskipun baru, tapi pengunjungnya selalu ramai. Sensasi makan di tengah sawah ini menjadi daya tarik tersendiri yang membuat banyak orang datang untuk menikmati kuliner sambil wisata selfie di sini. Ini adalah area Taman Desa Wah. Di sini terdapat ayunan dan saung-saungnya tidak berada di areal persawahan. Di area ini terdapat toilet pria dan wanita yang terpisah. Toiletnya bersih, rapi, dan di dalamnya terdapat meja kecil, kaca, dan lukisan. Toiletnya berada di areal persawahan, jadi pemandangan di sampingnya indah banget. Resto ini cocok banget buat melepas penat dari rutinitas sehari-hari karena suasana alamnya membuat pikiran jadi refresh kembali. Restonya juga menyediakan sarana buat yang mau berselfie-selfie ria. Banyak banget spot-spot fotonya yang berada di tengah sawah. Jadi kalau kesini jangan lewatkan ya buat berfoto keren dan instagramable dengan latar belakang alam yang indah di sini. Selain saung, di sini juga ada area meja dan kursinya. Tempatnya luas, saung-saungnya juga banyak, jadi nggak terlalu lama nunggunya walau waiting list.
Ini adalah area saung yang berada di tengah sawah. Jadi bisa dibilang desa sawah ini adalah tempat wisata sekaligus restoran yang berdiri di tengah hamparan sawah-sawah yang mempesona. Kita bisa menikmati makan di tengah sawah dengan view persawahan yang mulai menguning. Desa Sawah Resto juga nggak jauh dari pusat kota, jadi cocok buat kulineran bersama teman-teman dan keluarga. Di sini juga bisa dijadikan tempat buat reuni, arisan, dan acara lainnya. Di sini kita bisa wisata kuliner dan wisata selfie. Ada beberapa spot foto yang disediakan di sini seperti pintu, rumah, tangga menuju langit, dan sangkar burung. Spot fotonya keren dengan latar pegunungan yang indah di belakangnya. Desa Sawah Resto ini berada di Jalan Cilubang Mekar 2, LT3, RW8, Situ Gede, Bogor, Jawa Barat. Desa Sawah Resto buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Dan untuk weekend dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Sudah puas jalan-jalan dan bersuah foto, sekarang saatnya kita makan. Kita dapat tempat di area saung di tengah sawah. Masya Allah, keren banget ya pemandangannya, jadi bikin betah ya kulineran di Desa Sawah Resto ini. Jarak antara saung satu dengan yang lainnya itu lumayan jauh. Tiap saung terdapat wastafelnya masing-masing, saungnya bersih dan tidak terlalu besar. Kira-kira bisa menampung 4-5 orang. Saungnya juga dilengkapi dengan clay, stop kontak, dan kipas angin di atasnya. Ini daftar menunya ya sahabat, terdapat banyak pilihan menu makanan, minuman, dan cemilan. Kita lagi pesan es campur, esnya menggunung, kepenuhan ini esnya. Masa doyan? Doyan. Bilang enak kamu bunda? Enak. 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 Ah, ada agernya ya? Ada cincaunya juga. Cincau kuning. Kita juga pesan es cincau. Cincau juga. Ini enak. Manis banget. Cincaunya manis banget. Kisaran jam 2, setengah 3. Panas mentereng, minum es, mantap segar. Es, segar. Ini bunda. Selamat siang. Iya. Es cendol saya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Tadi kita pesan es teh manis, kebetulan haus, habis, kita refill kembali. Refillnya juga es teh manis juga. Jadi enak ya, doyan nggak? Doyan. Enak? Ya. Esnya keras banget ya, kayak gunung ya? Ya, kayak gunungan gitu. Oh, kayak gunungan loh. Iya, keras. Keras ya? Iya. Kita pesan ayam bakar madu, sayur asem, kangkung balacan, dan tumis toge tahu. Penyajiannya rapi, bersih, dan dialasi dengan daun pisang. Kita makan dulu sahabat. Kita mau nyobain sayur asemnya. Terlihatnya merah sekali nih, merah merona. Tapi nggak pedes sih. Merah merona sekali nih. Tapi nggak pedes. Enak juga. Lihat. Enak juga. Warnanya merah sekali. Jaduin dulu. Tapi sayang, nasinya nggak hangat, nggak panas. Nggak hangat. Nasinya dingin. Dingin. Rasanya enak guys.
Resto and rekreasi di daerah Bogor. Suasananya sangat menyenangkan, seperti di kampung. Dengar lagu alunan Sunda, mantap. Pematang sawahnya banyak, saung-saungnya juga banyak juga di sawah sini. Untuk menu-menunya bervariasi. Makanannya, lauk-pauknya enak, cuma nasinya nggak anget, nggak panas. Kalau panas lebih mantap. Untuk akses jalan dari jalan raya menuju ke desa Was ini bagus, nggak jelek lah. Aspal kesininya juga bagus, rata jalanannya, muat untuk dua mobil. Setelah selesai makan, sekarang Raza mau main ke playgroundnya. Untuk memasuki playground ini, anak-anak dikenakan biaya Rp10.000 per anak dan free untuk pendamping. Mainannya ada perosotan dan ayunan yang memang diperuntukkan untuk anak-anak balita. Sampai di sini dulu ya review kita di Desa Waresto ini. Buat sahabat Spiwaraf yang mau main ke sini, enaknya pada saat pagi atau sore hari biar terasa adem dan sejuk. Restonya rekomend banget karena bisa kuliner sekaligus berwisata. Restonya luas, tempatnya asik buat bersantai, bisa bersuah foto dengan spot yang keren dan instagramable. Menunya juga enak-enak dan harganya terjangkau. Pokoknya main ke sini deh. Pasti akan betah dan gak mau buru-buru pulang. Terima kasih ya atas perhatian yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memberikan informasi tentang Desa Waresto dan rekreasi ini. Jangan lupa tonton video Bogor lainnya di channel kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.